Azizah Izian. Saya adalah pengurus kepada rumah Raudhatul Al-Faiz. Kami bertempat di Gombak Batu 10, tapi sementara waktu kami berada di Keramat A4. Dan kami mempunyai pelajar seramai 30 orang, pelajar lelaki sahaja, yang tergolong daripada golongan asnaf dan anak yatim. Pada saya, apa yang dilakukan oleh Infak Hub ni bagus, sebab untuk saya sebagai pengurus rumah kewajikan, kami ni memang tak ada masa sangat untuk nak keluar untuk cari dana. Sebab masa kami sepenuhnya diberikan kepada anak-anak ni. Kita nak diorang ada cukup perhatian, kita nak make sure diorang punya pembelajaran bagus, kita nak make sure attitude diorang bagus. So kami memang duduk kat rumah most of the time untuk jaga diorang. Jadi bila Infak Hub ni diadakan dan ditubuhkan, dapat membantu kami untuk raise fund, amat memudahkan kami untuk tidak perlu keluar rumah dan just duduk rumah and fokus kepada anak-anak ni punya pembentukan. Dan diorang mahukan melakukan banyak lagi aktiviti seperti cari volunteer, lepas tu proses reporting dan banyak lagi yang diorang sediakan ni pun bagus juga, sebab rumah kewajikan mesti tak ada orang yang orang kata profesional untuk bantu diorang membuat website ke apa ke untuk memperkenalkan diri diorang. Jadi apa yang diorang sediakan ni, servis yang diorang sediakan ni amat baguslah untuk membantu kami untuk memperkenalkan kami punya rumah kewajikan. Dan saya harap sangat supaya urusan mereka ni dipermudahkan dan mereka lebih yakin dan lebih dapat rekrut lagi ramai orang dan dapat membantu orang-orang yang macam kami. Saya sangat-sangat bersyukurlah kerana Infak Hub ni membantu kami. Okay. Okay, kalau katakan tengah bercakap dengan penderma, agak-agak apa kan nak cakap dekat dia orang? Okay. Pada penderma-penderma kami di rumah Raudhatul Al-Faiz ni, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kerana membantu menyediakan dana untuk anak-anak ni. Dari segi pemakanan, dari segi persekolahan, dari segi shelter, kami amat berterima kasih kerana mereka ni kekurangan kasih sayang dan dalam masa yang sama kekurangan kewangan untuk membesar. Jadi dengan bantuan tuan dan puan dapat membantu kami untuk menyediakan pembelajaran, makanan yang sihat dan dapat membantu mereka untuk membesar dengan lebih bagus lagi. Terima kasih banyak-banyak. Semoga semua jasa dan semua rezeki yang Tuhan telah puan telah kongsi bersama kami, semoga tuan dan puan ditempatkan di syurga yang abadi. Kira sekali. So sekarang ni, buat masa sekarang, apa yang rumah Raudhatul Al-Faiz perlukan dari segi bantuan kewangan? Kalau ikut daripada bantuan kewangan, kami sedang membina rumah yang kami duduki sebelum ni dekat Gombak Batu 10. Kami memerlukan dana dalam RM150,000 untuk membina balik tapak rumah lama lah. Sekarang rumah tu 50% telah berjaya disiapkan, tapi kami kekurangan dana. Jadi sebab kami menggunakan dana yang diberikan untuk dua rumah, satu rumah yang tengah dibina dan satu rumah yang tengah berjalan. Jadi amat berbesar hati, kami amat berbesar hati jika tuan atau puan dapat membantu kami untuk memudahkan urusan pembinaan rumah tu balik dan kami dapat pulang ke rumah kami yang sedia ada. Sebab dalam rumah yang kami duduk sekarang ni adalah rumah yang sangat kecil untuk anak-anak membesar. Kami ada 30 pelajar dan rumah ni menempatkan 30 pelajar dalam keadaan yang sangat padat. Jadi mereka tak bebas untuk dah belajar ke nak study senyap-senyap pun tak boleh sebab terlalu kecil. Jadi kalau kami dapat RM150,000 tu, kami dapatlah bina rumah yang lebih elok dan tempat ruang yang lebih selesa untuk mereka belajar, dan kami dapat sediakan mereka tempat ruang makanan dan tempat untuk semayang yang lebih elok. Alright.